Net, siap net. Nah, ya tengoklah. Saya dari tanggal 10 saya jualan. Sepi aja. Ngantuk-ngantuk saya jualan. Gimana? Kenapa, Bu? Ada pengaruhnya apa? Pengaruh virus apalah nih? Virus corona. COVID-19. Biasanya kalau alhamdulillah. Rame ini tuh. Ini enggak ada orang ya? Ada satu, dua. Gitu. Jadi satu hari ini berapa orang, Bu? Dari berapa Bu? Orang beli? Iya. Dua orang ya? Jadi satu ini berapa ibu jual sekarang? Kamu 15.000, 3 bungkus kan? Iya, 5.000 ya? 15.000, satu bungkus 5.000. Kalau tahun sebelumnya gimana, Bu? Tahun sebelumnya alhamdulillah. Berapa bisa dapat? Berapa lepas lah makan seminggu. Ini nggak dapat ya? Ini, aduh Pak, baiklah. Mau dapat ya kan? Gimana? Kena ini ya, sembako pun nggak ini ya, Wak. Doa di rumah, gimana? Awak. Ya, ini kan disuruh di rumah aja. Tapi gimana nih? Ini saya gimana mau di rumah kan makan awak apa kan? Bapaknya pun nggak pakai di global, anak sekolah pre, kan? Pas lah jualan juga sedikit-sedikit. Nggak takut ya, sama virus? Nggak takut sama virus, corona? Takut, tapi gimana lah? Namanya awak mencari makan, cuma ini. Tahun sekali, cuma berapa dari tanggal 10 saya jualan. Kalo ini dari keberapa nih ya? Dari keberapa, pokoknya saya tanggal 10 saya jualan, pertama jualan saya. Dari tanggal 10. Siapa nama ibu? Gimana bang, pendapat abang, ini tahun ini perbandingan penjara tahun ini sama tahun kemarin? Oh juga sih bang, sepi, mana-mana pun sepi bang. Semua perkuburan muslim sepi. Sepi. Dikarenakan apa nih bang? Sepi. Tapi corona ini bang, COVID-19. Kalau tahun lalu jumlah pengunjung yang bisa bang sejauh bang data gimana? Oh, kok menurut data kami bang, separuh dari makam yang ada bang. Ini makam nih semua 6.700 makam. Separuhnya Eli ya, ada ya. Separuhnya 3.000 lebih lah. 2.000 lebih ada. Kalau sekarang? Sekarang 150 orang aja belum masuk. 150 orang belum ada. Nah, datang satu, keluar, masuk satu, gitu aja lah. Ini hari keberapa ini, Bang? Biasanya. Ini 3 hari lagi. Puasa ya? Lah, Jumat. Nah, Ramadan udah. Hari Jumat. Udah masuk bulan suci lah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang sepi kali tahun ini, Bang. Sepi kali, Bang. Kalau hari ini berapa orang kira-kira bang yang datang? Ini tadi paling ada pun yang bayar iuran kebersihannya 28 orang masih. 28 orang. Nah, 28. Semalam agak lumayan lah bang, ada 40 orang malam hari Minggu. Ini tadi udah mulai ramai, datang pula hujan. Tinggal 3 hari lagi lah bang, 3 hari lagi. Oke. Okay. Selasa, Rabu, Kamis masih ada kesempatan 3 hari lagi. Mungkin ada yang cari waktu-waktu apalah yang agak-agak sunyi gitu kan. Kalau bisa ya beberapa aja, nggak usah seluruh keluarga lah ya. Satu dua orang pun boleh. Ya pun nggak boleh berlama-lama di apa kan di tempat umum juga kan. Ya. Kalau udah siap udah pulang kalau nggak ada keperluan lain. Ya ini kan perlu juga. Biasanya kan memang sebelum puasa ya lah, udah mau mulai ke puasa lah. Sama cing nggak usah lama-lama. Kalau udah doa udah pulang. Sebelumnya ini sama keluarga ya bang? Biasanya ya, biasanya sama ibu sama kakak. Mendingan ya orang tuh mau ikut juga, cuman ya saya sendiri lah yang larang kan. Udah nggak usah lah, biar awak aja yang ngapain. Yang karena imbauan pemerintah ya, bang ya. Iyalah. Okay. Itu biasanya tuh jangka waktunya bang, itu biasanya kalau kita orang muslim kan. Ya kirim doa ya, sewajarnya kirim doa aja lah bang. Gitu bang. Nah,